Ratusan warga Pekalongan, Jawa Tengah bersama TNI Polri mengarak bendera merah putih raksasa keliling kota. Kegiatan ini untuk memperingati HUT ke-77 TNI. Bendera merah putih ukuran 400 meter diarak keliling kota Pekalongan, Jawa Tengah memperingati HUT ke-77 TNI. Aksi ini diikuti ratusan warga dari berbagai elemen ormas, termasuk mahasiswa dan TNI Polri. Kendaraan taktis TNI Polri mengawal arak-arakan. Sebelum mengarak bendera merah putih, peserta lebih dulu melakukan apel kebangsaan di lapangan Mataram, Kota Pekalongan. Justru masyarakat, Pemda, dan tokoh masyarakat dan tokoh agama itu yang menyiapkan acaranya. Bukan TNI-nya. Kalau tempat lain TNI yang menyiapkan sendiri. Kalau justru tempat sini Pekalongan, yang hal yang unik adalah beliau-beliau yang menyiapkan seluruhnya. Ya, kita di sini menunjukkan bahwa kita solid, tetap mendukung apapun. TNI adalah lahir dari rakyat. Kita pengen ikut merayakan anak kandung kita, hari jadi anak kandung kita. Jadi intinya seperti itu. Selesai mengarak bendera merah putih, peserta makan nasi kebuli bersama ala santri. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.